Solusinya adalah satu, tetap usaha. Harus usaha. Melamar, kemudian nanti sesudah diterima lamarannya menentukan mahar. Kemudian yang kedua, memperbaiki diri, akhlak dan agama. Agar kita benar-benar diterima oleh orang tua perempuan dan perempuan itu sendiri. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena doa itu akan mempermudah segala niat yang baik. Kata sebagian ulama, doa adalah kunci segala kebaikan. Dan yakini baik-baik bahwa Allah akan memudahkan seseorang yang mempunyai niat untuk taat kepadanya. Tiga orang yang Allah berhak untuk menolong orang tersebut. Salah satunya, orang yang ingin menikah, yang ingin menjaga kemaluannya, kesuciannya, kehormatannya.